Hi guys, selamat siang. Welcome back to our channel. Jajanas. Jadi siang kali ini kita jalan-jalan nih. Kita lagi jalan-jalan di salah satu mall terbesar. Salah satu mall, tapi bukan yang mall terbesar, paling besar. Iya, paling luas. Jadi kita itu lagi ada di TP, Tunjungan Plaza, dan kita lagi ada di basement. Di tempat basement. Parkiran. Huh? Bukan. Tempat makan guys. Tempat itu makan namanya, yang tempatnya ada di basement. Mirin jam banget. Enggak banget sih sebenarnya, cuma belum banyak yang tahu. Ini pertama kali kita syuting di sini. Namanya itu Culinary Zone. Sebenarnya tempatnya ini enak loh guys, serius. Termasuk baru sih sebenarnya. Baru dan ini tuh kayak nyaman gitu loh. Dan sayang banget kalau ini tuh sepi. Jadi kalian itu please lah datang ke sini buat ramein. Jangan cuma ramein yang di atas guys. Iya, ini juga harus ramein. Juga menarik, makanannya juga banyak. Kayak yang salah satu kita pesan di depan kita ini namanya itu kepiting rames. Tapi ini bukan kepiting ya guys. Iya, yang kita pesan Chinese agaknya food-nya. Agaknya daging. Dan seafood. Iya, mereka tuh jual kayak Chinese food gitu. Tapi memang menu utamanya kepiting. Cuma kita males kotor-kotor ya. Jadi kita pilih yang pakai sendok garpu. Oh iya, sama bro, lama-lama langsung kita cobain. Alright, kita coba yang kita dulu. Bubur dulu, gimana? Bubur dulu sama kwetiau boleh. Okay. Ini BTW hotplate-nya udah enggak dingin. Udah enggak panas. Jadi ya udah nanggung udah ya, nanti aja lah. Jadi ini kwetiau goreng ya. Mana ada kwetiau goreng enggak? Kwetiau goreng aja. Kwetiau goreng sendiri itu ada 3 macam. Seafood, ayam, sapi. Kita pilih yang seafood because we love seafood. Jadi yang paling besar ini ada udang guys, toppingnya. Terus ada ini cumi. Cuminya cukup besar nggak sih rasanya? Tuh besar sih potongannya, lumayan. Terus ada apa? Kecambah, telur. Udah sih. Terus kayak ini coklat. Ini tipe kuitau kesukaanku sih. Iya kayak pekat dan kayak gempel-gempel lengket gitu ya. Kalau buburnya sendiri itu ayam, ini bubur meltik, chicken meltik gitu, terus dapat keripik, nih keripik pangsit, dapat sama setengah telur. Kita coba bubur apa, dulu. Okay. Keripik pangsitnya ini melimpah ya. Kuih makan. Rasanya enak banget tuh. Manis, empuk. Kayak ayam tim. Dan bumbunya sendiri udah lahan ya. Iya, bumbunya sendiri tuh udah gurih. Udah wangi-wangi kaldu gitu loh. Wah, aku suka sih. Amazing. Aku suka sih. Kalau rasa tuh bubur terenak yang pernah aku coba sih. Sama. Oke, next kita ada kwetiau. Kwetiau. Suka kwetiau makan. Aduh, ini tipe kesukaan gue sih. Manis. Kenyal banget, ciwi banget. Dan kayak dapet garing-garing dari cambahnya. Tapi ini bukan tipe kwetiau yang digoreng gotong arang gitu. Ini kayak memang ada dikit-dikit kayak gosong-gosongnya gitu. Cuma gak yang bau banget. Ini lebih ke apa ya, kedua jenis biasa gitu. Tapi enak. Gak apa-apa sih sebenarnya. Terus yang bikin enak lagi tuh sih ini loh, telur-telurnya ini loh. Ini gak sih telur-telur yang sudah ancur-ancur nih. Iyalah. Ada cuminya. Ini telurnya manis banget, enak banget. Enak banget bumbunya. Ini gak akan berjalan. Domino manis beneran ya. Wah, saya menemukan cumi lagi guys. Banyak juga loh, oke loh. Maksudnya, oh ya harganya terakhir guys. Oke banget harganya sih itu ya. Masuk banget di kantong. Oke, next. Kita punya makanan selanjutnya. Ini adalah nasi rames. Aku baru tahu kalau penamakannya nasi rames itu kayak gini ya ternyata. Jadi itu ini tuh nasi rames campur. Nasi rames campur itu nasi rames dari dapat namanya ya. Dari namanya kepiting rames. Mungkin kalau kepiting bumbunya kayak gini. Iya, mungkin ya.
Wah, kalau sate kepiting pasti lebih enak lagi. Kalau di Jakarta nasi rames ini nasi yang kremesan itu aja. Tapi ini nasi rames campur, gimana itu? Yang campur itu isinya ada cumi nih, cuminya juga potongannya besar-besar ya. Terus ada udang. Udang tuh 1 2 3. Terus sama bumbung bay. Tuh, dan ini bumbunya itu santan banget. Iya, tipe yang kayak kental-kental gitu. Kuih makan. Ini benar-benar bumbu kepiting sih. Benar-benar berempah. Enak, gurih banget, benar, tajam. Kalau kalian suka yang diaduk gitu boleh, tapi kita lebih suka kayak gini. Suka dipisah-pisah gini. Dan ini ada bumbu sedikit pedasnya ya. Iya, ada bumbu pedasnya. Ini kuningnya dari kunir mungkin. Kunyit. Terus rasanya tuh lebih ke manis. Dominan manis. Kayak Padang, mirip ya, Padang. Iya, mirip Padang. Mirip Padang tapi bukan Padang, gimana gitu. Asam manis. Asam manis tapi gak asam. Iya. Iya, benar. Kayak asam manis tapi gak asam. Manis tok. Selanjutnya yang agak eksklusif nih. Yes. Kita eksklusif. Kita garpunya aja eksklusif nih. Pisaunya aja eksklusif. Oh, guys, ternyata si ini kepiting rames ini ada dua outlet. Melting gitu ya. Sama ini si stick. Namanya ini. Tuh Meltik Stick. Jadi kita pengen cobain juga. Namanya Meltik. Meltik Wagyu Stick. Ini yang large. Dan harganya tuh enggak sampai 100.000. Gila. Bingung. Wagyu loh, guys. Wagyu, guys. Mana ya? Dan kelihatannya tuh dagingnya kayak masih kenyal gitu ya dalamnya ya. Bumbunya tadi ini udah dituang ya waktu hot plate-nya tuh masih panas, tapi karena sekarang udah dingin. Tuh, jadi lihat kan kalian ngebul-ngebul ya. Gitu ya. Percikan bumbu. Yes. Ini lengkap dapat kentang sama sayur. Vegetable. Mix. Kita makan. Kita makan. Banget. Ini benar-benar melted sih. Rumah higher. Ini kayaknya enak banget yang kena bawa-bawanya. Kayaknya dimakan aja deh, kayak goheng-goheng ya. Enak banget ya sayurnya. Oh, gak pernah suka. This vegetable. Tapi ini enak banget. Nah, ini dimakan sama butter. Kentang, kentang. Oke, aku mau langsung seru. Aku mau lengkap. Oh, ternyata ini ada nangka juga, guys. Oh, aku suka mutiara sih. Ini ada kolang kaling. Oh, kolang kaling. Aku mau degan, mangga. Menjuntai, kue makan. Seger banget. Ih, mangkanya aku suka banget. Dan guys, kalian tau gak aku gak suka alpukat? Tapi aku mau mencobanya. Karena kok sepertinya enak. Aku coba dikit aja. Nangkanya enak banget lagi. Aku gak suka nangka, guys. Wah, aku bisa makan alpukat. Tapi harus sama kuahnya. Ini degan-degan. Wah, enak guys, seger banget. Seger pakai banget. Ini tuh kayaknya dikasih campuran air kalengnya leci tuh. Sebenernya ada rasa leci-lecinya. Wow. Wah, enak banget ini. Aku coba tuh. Besar banget caunya. Manis banget mangganya. Aku gak tau kuasnya mana. Semuanya enak. Ya benar, ini ada rasa lecinya. Terus dikasih santan gitu ya, makanya ada gurih. Ya. Nah, campur ini memang rasa susu sama susu sama sirup. Tapi enak banget ya, sirup manis ya. Suka banget. Wah, ini approve by kita banget sih. Iya, terutama kalian harus belinya sih. Seger banget. The best deh pokoknya kepiting rames ini, apalagi kapan-kapan kita coba kepitingnya kali ya. Iya, boleh. Kita bancaan bareng.
Okay guys, so thank you for watching semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kita ke teman-teman kalian yang bakal suka. See you next video. Bye. Bye.